Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel So Sweet FY. Hari ini saya dah berada dekat Negeri Sembilan, Apo Kono Ejang. Jadi kita nak buat konten dekat sini. Kita nak cari di Negeri Sembilan ni apa yang ada di Negeri Sembilan ni, tempat-tempatnya, stadium apa, stadium ke apa-apalah ada dekat Negeri Sembilan ni. Jadi kita tengoklah, kita view dia dah masuk kita punya YouTube ni. Pono-ponohkan dalam kita punya So Sweet FY. Jadi peminat-peminat So Sweet FY ni, mana yang peminat-peminat saya doakan semoga murah rezeki dan diberi kesihatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga alhamdulillah terbaik ya. Okey. Jadi di sini saya dekat berada di atas departemen. Jadi kameraman saya akan tunjuk. Di sini suasana di depan saya punya departemen betul-betul menghadap pantai. Ini nama dia Pantai Polisen Negeri Sembilan. Jadi kita assess sekarang ni nak pergi cari makan-makan apa yang ada di Negeri Sembilan ni. Jadi ke sinun ke ke sini ke ke sana ke darik. Di sini nampaklah orang di sana tu tengah main-main kan di tepi pantai tu kan. Okeylah tu. Jadi kita lanjut tengok kita punya video. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Mantap. Okay guys, sekarang ni kita dah berada dekat Museum Negeri Sembilan. Jadi kalau dah sampai dekat Museum Negeri Sembilan ni, kita kena lah cakap bahasa negeri. Itu bahasa negeri tu bahasa Negeri Sembilan lah guys. Jadi kita try tengok ni, museum ni, Museum Negeri Sembilan ni, mana museum kisah-kisah tentang Minangkabau. Jadi suku-suku Minangkabau ni banyak di negeri ni guys. Jadi kita tengoklah tempat dia di dalam ni. Ni saya punya family. Jadi di Istana Ampan Tinggi ni pun ada Museum Negeri guys. Jadi kita datang ke sini, kita tengok dekat sini guys. Mari. Hari kita tengok dekat dalam ni. Ini air dekat sini tadi ada pagi. Dia dah hujan. Dekat sini ada replika guys. Dekat sini ada replika batu megalitik. Jatuh saya guys. Ni replika batu megalitik. Jadi pengkalan kempas. Okey, replika batu megalitik ini berada dalam bentuk asal yang terdapat di Museum Dinggi. Okey ni guys. Ni jenis dia guys. Jadi saya tak boleh nak bacakan semua ni guys. Kalau saya baca semua ni kan, orang tengok saya punya YouTube, jadi orang tak nak datang sini guys. Jadi saya buat ini channel saya ni, saya akan menarik pelancong datang ke Negeri Sembilan ni. Jadi essay bercakap ni untuk datang ke Negeri ni, tengok keadaan di Negeri Sembilan ni guys. Jadi kita lanjut ke rumah Minangkabau guys. Dekat sini pun guys, jadi kita tengok dekat Melaka pun, di mana-mana pun ada satu senjata diorang gunakan. Biasalah tu meriam guys eh. Jadi meriam ni merupakan senjata di zaman-zaman dahulu. Meriam merupakan senjata yang digunakan dalam peperangan sejak zaman berzaman. Ia diperbuat daripada besi dan mempunyai berbagai hias. Hiasanah, perkataan meriam berasal daripada meriada, mungkin sejenis senjata api lama yang digunakan sejenis peluru. Okey, jadi saya tak boleh baca habis. Jadi di sini meriam ni guys eh. Jadi kita view dekat rumah Negeri Sembilan. Jadi esei nak bawa korang semua pergi ke dalam ni, nak tengok dalam ni macam mana rumah Negeri Sembilan ni. Ni rumah contoh Negeri Sembilan ni guys. Ni rumah contoh. Ni rumah contoh Negeri Sembilan menurut catatan yang terdapat daripada beberapa sumber rumah Negeri Sembilan ini. Okey guys, ni rumah Negeri Sembilan guys. Jadi essay bawa lah kalian masuk ke dalam ni tengok ya. Macam mana rumah contoh Negeri Sembilan ni, tangga kasut, jangan tak tangga tak kasut guys. Okey. Apa-apa kita masuk. Assalamualaikum dulu guys eh. Ha, inilah rumah contoh Negeri Sembilan. Masuk kena tunduk guys. Kalau tak tunduk guys, kepala sanggut. Jadi inilah rumah contoh Negeri Sembilan. Semua pintu agak kocik, lubang-lubang nak masuk eh. Nak langkah ke mana?
Ini kita masuklah ke dalam. Inilah rumah dia. Rumah Negeri Sembilan. Agak pendek. Kita pun nak masuk pun susah masuk ni. Jadi kalau kau salah senggol, ni seolah-olah macam bilik guys, tapi di sini kosong, tak ada apa-apa guys. Memang tak ada apa-apa guys ya. Rumah bilik ni kosong. Jadi ni kita tengok ni macam ni pika ni. Macam kita tutup lauk tu kan, macam tudung saji tu kan. Nah, ni dia. Dia ni tutup. Nah, macam tutup lah ni rumah. Berbagai macam-macam ada dalam ni. Ni lampu lama. Kita dipanggil apa, lampu gasling apa dulu. Ha, dulu tu dipanggil lampu gasling, lampu minyak. Lampu minyak ni kau. Ha. Ini, tapi dirubah juga, dia ada kipas. Dulu mana ada kipas? Pakai daun itu bae. Ha, tu dia kita pakai. Ni dekat ujungnya. Kalau tetamu-tetamu insya-Allah datang ke sini, boleh tengoklah ya. Lawat-lawatlah kat Negeri Sembilan ni. Jadi kita ni jalan-jalan ni kita carilah dekat mana-mana yang bagus. Jadi kita lanjut ke rumah sebelah. Kita tengok ikut SS nak pergi rumah sebelah ni. Jadi kita keluar lagi, keluar pun kena menunduk guys. Tak menunduk guys. Kek kono kepala 76 jatuh ke tangga. Ha. Golek-golek jatuh ke tangga ni yang buat pasal. Ha. Kita nak ke sini dulu ya. Mari kita pakai kasut dulu guys. Ke sebelah ni guys. SS dah bawa ke sebelah. Ni ada kapal ini. Kalau dikatakan sampan ni. Negeri pergi sampan SS nak angkat pun nak bisa ni angkat ni. Borek mana ni? Nah, ini kalau kita naik ni borek mana tu ngalap ni kalau dua orang. Ha. Ada ni sini dah tempatnya. Seperti tok guru menengok anak dia, anak buah silat-silat di sini ada dewannya. Saya tak boleh naik atas dewan ni. Ha, SS nak pergi sebelah tu. Ha, di sini tempatnya dewan ni. Jadi kita pergi sebelah tu ikut SS. Kita dah sampai rumah jiran sebelah. Assalamualaikum. Ada orang tak dalam? SS di luar ni. SS nak masuk dalam ni. Nah, Istana Ampang Tinggi, Muzium Negeri. Tapi kita tengok dulu Muzium Negeri ni apa dalamnya. Serupa juga kita kena tangkap kasut. Nah, ni dia Istana Ampang Tinggi. Nah, ni Istana Ampang Tinggi. Istana kayu ini terdiri daripada berapa panel berukil halus dan sepasang pintu gelansar berat. Okey. Masuk tu setiap-setiap tiang ni guys, memang borek-borek kalau ni. Biasalah sebelum masuk tangga kasut dulu guys. Kau tak tangga kasut lagi, kaki kau tangga. Ha, mari kita naik dulu. Bapak kita naik dulu. Ha. Assalamualaikum. Mari kita tengok dalam ni apa ada di dalam. Saya di luar. Saya masuk dulu. Ha, saya nak tengok dulu dalamnya. Ha, ini dia. Dalam ni perkahwinan adat Negeri Sembilan. Jadi Negeri Sembilan ni perkahwinan adat Negeri Sembilan ni di sinilah. Di kameramen boleh tengok. Semua ni tempat-tempat perkahwinan di sini. Saya rasa di tempat macam perkahwinan. Jadi dekat ujung anjung ni pangkal Serambi. Ni pangkal Serambi ni guys. Saya nak cakap pun apa dia nak saya cakap ni. Tabir telangit ini. Ini kira sebagai ruang adat. Ia adalah tempat duduk ketua-ketua adat seperti undang lembaga berapa. Okey, saya nak terus duduk sini dulu. Sama tak macam ni. Ada macam-macam adat di sana. Kameramen, tengok. Ada mantap tak? Ini sini mantap guys. Jadi di sini lah guys, jangan lupa datang di Negeri Sembilan ni, bermacam-macam ada di sini guys. Jadi tempat rumah kita masuk ni macam ada adat resam untuk Negeri Sembilan nak kahwin. Macam nak merisik. Kata merisik dia anak dara orang tu kan kena bawa macam-macam lah. Seperti yang bawa ni. Persiapan perkahwinan tu macam ada bawa tu macam-macam lah apa tu. Macam dodol ke. Bawa pinang ke ini anak ha. Ni anak ha. Saya nunjuk ni anak nampaknya. Macam-macam lantang-lantang ada dengan tolong. Sekarang tolong tak nampak lagi sekarang ni. Apa ada yang minta lagi saya sekarang ni. Saya nak tanya sekarang ni mana yang main dah. Dah punya antaran dekat. Ada yang tak ada, ada yang tak ada kan? Ada yang ada yang tak ada. Dalam dulu kan di sini adatnya ada telurnya, ada pulut kuningnya kan? Kalau kita nak mengawini seseorang. Okey. Nah, di sinilah. Ini gambar-gambar yang orang dulu yang dah kahwin tu. Ucapan perkahwinan ni masyarakat Melayu mengikut adat Perpatih. Ha, ni dia. Di Negeri Sembilan ni banyak adat-adatnya rasamnya dari ada suku Aceh, ada suku Minang. Banyak suku di sini guys. Tapi saya tak dapat nak korban. Saya nak bawa lagi lah sebelah. Di sinilah keadaan ni semua dalam ni.
Serupa yang di sebelah sana, serupa sebelah ini. Itulah katil. Ha, tu tempek gitu untuk berguling, bergolek di atas itulah. Jangan kita jatuh bergolek dah. Nah, yo, ya mai kita ke depan. Samalah, wak tinggi yo sama juga. Pasti bongkok dulu, tak ada jatuh lagi gitu. Berguling ke bawah, tergolek ke bawah. Ha, ngangkat gitu tu ni, guys. Kita lepas tu kita pergi tengok nah dekat sebelahnya ada galeri tu, guys. Kita pergi kat galeri tu, guys, eh. Okey, lanjut. Nak bergorak, guys, di sebelah tempat galeri ya. Di sini, guys, kalau ada masuk tu rasa perut-perut dah masuk tak kurang sedap tu kan, kalau masuk dah nak tengok-tengok tu jangan lupa ni, guys. Ini tak termasuk dalam senarai, guys. Ini tanda awam namanya. Kalau tak boleh baca tak tahu ni tanda awam. Kalau perut gua tu lepas makan apa tempoyak patin tadi kan, itu 9 tu patin tu kena. Kalau tu masaknya apa? Masak lemak cili api. Sakit perut dah sini ah rupek. Nah, ni topik. Baca di sini. Masih ada itulah. Ayo kita masuk ke depan. Okey, guys. Saya nak terjemahkan semua ni kan. Ponik saya nak jawab ni kan. Langsung tak nak datang sini semua ni, Kang. Nah, Taman Seni Budaya Negeri Sembilan. Taman Seni Budaya Negeri Sembilan ni ya. Nah, Kang saya tunjuk segala-galanya dalam ni kan, tak nak datang semua sini. Nah, jadi saya tunjuklah mana yang ada ni, Kang. Ni teratak Perpati. Nah. Di sini ada pintu masuknya, di situ ada pintu keluarnya. Di situ boleh masuk, di situ boleh keluar. Ini. Sini ya. Nyata dulu bawah. Semuanya. Ah, mari kita jalan dulu. Assalamualaikum, Bang. Boleh masuk sini pakai kasut tu? Okey. Ah, di sini ada tempat, guys. Ah, dekat sini ada satu abangnya, tukang jaga. Minta maaf, Bang. Nama abang siapa, Bang? Abang Selan. Di mana, Bang? Ada sini. Oh, ini orang negeri ni? Tak, orang Kelantan. Orang Kelantan, guys. Nah, dia orang Kelantan. Jadi di sini tempat negeri, jauh, guys. Dari sana daripada Kelantan atas sini, Pojo. Ah, ya, jadi kita di sini kawasan saya nak masuk ni untuk view-view dalam ni boleh, Bang, eh. Okey, Bang, masuk ya. Okey, abang ni yang takut sorang-sorang atas sini, guys. Abang ni special terbaik. Tak takut ke? Kau masuk ya, tanya. Mari kita tengok sini. Nah, ni dia. Okey, saya nak cuba ni ya. Nah, ni bendera Negeri Sembilan. Oh, ada kuning, ada merah, ada hitam. Jangan kau terbalik pula tengok. Nah. Merah ni di zaman penjajah Inggeris bermaksud penugerah atau perlindungan atas penjajahan Inggeris. Okey, hitam ni datuk-datuk undang dan datuk-datuk lembaga. Ha, ni hitam ni warna ni. Yang kuning ni raja. Ha. Kau tengok sini, guys. Kau kan ada hasil deng apa kobang semua kan, kau tak datang ini. Ha, jadi saya tengoklah. Saya tunjuk ni, tengok. Ha. Kameramen tolong tunjukkan satu-satu. Yang mana-mana yang ada dalam video ni, guys, datang tengok dekat sini lah. Jadi kita tak mau banyak-banyak, nanti korang tak ada tengok dekat sini, korang tak datang mancung ni, korang datanglah Negeri Sembilan ni banyak-banyak. Mana-mana negeri, corok negeri, mana-mana datang tengok muzium di setiap negeri, lain-lain muziumnya, tak sama muziumnya, ada adat masing-masing. Di Negeri Sembilan ni pun ada adat, di Pahang pun ada adat, di Kelantan pun ada adat, masing-masing ada adat. Kita kalau masuk negeri orang tu, janganlah kita nak langgar adat-adat dia orang tu. Inilah tempat dia, okey. Jadi kita masuk dalam ni. Ini sebenarnya zaman prasejarah, guys. Jadi sis, Negeri Sembilan. Ya, tadi yang batu tadi lebih kurang dari megatik. Jadi batu megatik daripada luar tadi kita dah wis, nah, dekat sini ada dalamnya. Warna dia ni galeri. Jadi kita terus ke sini. Ini peralatan kehidupan. Nah, inilah zaman-zaman dulu, guys. Berlainan daripada muzium-muzium yang kita dah tengok sesudah dan sebelumnya. Nah, inilah adat-adat dia orang Minangkabau. Ada adat-adatnya lain-lain, ada adatnya pakai sanggul lain, ada adat ni, ini tak salah saya ni, saya cakap ni adatnya Minang ni. Sebab dia ada pakai macam tanduk kan. Ha. Nah, ini sang temago. Ini semua temago kan, semua ni pakai, guys. Ini hanya kita masuk dekat galeri dalam ni. Inilah batu-batu tadi tu. Tapi ni sekarang ni bukan batu, guys. Ni bukan batu, cuma dalam replika. Ini dia buat jadi dalam contoh. Ni zaman kesultanan Johor. Ni dia zaman-zaman masyarakat Minangkabau. Ha, guys. Ini masyarakat Minangkabau, guys. Tengok perempuannya semua kan, ada macam tanduk-tanduk dia kan. Ha, ni masyarakat Minangkabau, guys. Ha, ni dia. Orang Minangkabau tu pokoknya tempat dia macam ni lah galonya, rumahnya, caranya kan.
Kat sini Portugis ni. Di Melaka pun ada Portugis, di Negeri Sembilan pun ada Portugis. Pokoknya sebelahan lah. Memang Portugis ni jahanam ni. Selalu ada yang masalah. Mentang-mentang dia ada senjata, ada pistol, ada yo. Kita tak ada apa, kita ada tombak, kita ada tu yo guys. Tapi yang namanya zaman dulu. Cuma cakap be guys, zaman dulu. Tak zaman sekarang kan. Saya kobar yo. Nah, ni zaman dulunya pakai yang tombak-tombak ni. Mana lah terlawan dengan senjata tu kan. Ha, ni lah pakai. Dia pergi 100 meter, kita baling dua tiga suku sampai yang mana. Zaman Krisnya, dokek boleh pacak ni. Tak jauh tak bisa pacak ni. Ha, ni Kris Jawa, Kris Jawa juga, macam-macam Jawa jenis Krisnya. Ha, ni senjata adat-adat ni lah, Kris. Macam-macam lah tu. Tapi Kris Temin Sari di Negeri Melaka guys. Itu pahlawan Antuah yang pakai Kris Temin Sari guys. Jadi sini alat kebesaran diraja. Okey, ini alat kebesaran diraja zaman-zaman dulu guys. Yang tunggu Abdul Rahman, ni pakaian tuanku Abdul Rahman guys. Guys tengok sendiri. Dia punya dalam ni. Ni mesin membuat kerusi. Saya tak tahu nak cuba ni kerusi apa dia buat pakai kerusi ni. Sila-sila kita masuk kepala kopit ni kepala kita ni. Apa pasal ni? Ha, ada ni gong-gong ni di mana-mana pun ada ni guys. Kalau di daerah Melaka pun ada juga pakai ni. Ha, di sini gendang-gendang ni apa ni rebana ni guys. Saya nak kobar pun tak tahu ni apa panggil rebana ni. Ha. Ni warisan budaya Negeri Sembilan. Ha, ni dah dia. Pakaian tradisional Negeri Sembilan ini. Pakaian perkahwinan dia tu di atas sana. Dia punya tenggolok tu berlainan pada setiap negeri tu berlainan tenggolok-tenggolok dia orang tu kan. Nah, di sini pun ada dengan lah zaman Portugis tu kan berlawan sama Belanda ni kan. Ni apa orang cakap tadi orang mana? Bugis apa? Portugis ah. Inilah dia. Ini semua ni zaman-zaman dulu ni lah berlawan sama kita dengan senjata tombak dengan senjata keris. Agak sinilah. Kita try peluk abang ni. Sama tak rupa? Peace bang. Mantap. Esek ngomong ni ya. Tapi muka dah katik cocok mata kau. Jom jalan dulu. Ni perang Bukit Putus ni dia. Selama ni kan ada perang Bukit Putus kan. Selama ni kita lalu yang cerita-cerita horor-horor tu kan ada kan di apa Bukit Putus, jalan Bukit Putus tu kan. Anilah kisah-kisahnya perang di Bukit Putus. Mungkin yang cerita-cerita horor tu ada yang bagus, ada yang baik, ada yang betul, tak tahulah kita cerita orang-orang yang dulu-dulu atau yang mana-mana yang terlihat kita insya-Allah mudah-mudahan janganlah kita pun tak cari dia, dia pun yang cari kita. Eh, saya ngomong aje lah. Ni bangunan-bangunan tertinggi. Okey, replika ni banyak guys sini. Jom kita lanjut. Lanjut lagi guys. Nah, di sini zaman dulu pun ada ni kedai moden ni pakai basikal ni. Dulu dah tak ada pakai basikal ni tu. Jalan kaki ni. Jalan kaki bawa lari sini. Ha, ke sinun ke sini, ke darik, ke hulu, ke hilir ha, ni. Sekarang senang naik basikal tu. Ini koleksi gaman British. Ni macam-macam lah ada di sini ni. Tanya kawan kita ni, apa khabar? Apa kau duduk sana sini ni? Mandang apa kau? Di sini nak cuma aku nak tengok sini nak lawat kau. Apa kepala kau? Ha. Mari kita jalan tu. Ha, di sini. Keselamatan security guys. Ini dia. Ada security kat zaman dulu pun ada ni keselamatan dia lah, security. Mana dia macam jenis tentara lah, pasukan polis, pasukan water, pasukan regimen Melayu. Jadi regimen Melayu tu sepertinya tentara, askar. Ha, inilah zaman-zaman dulu. Yang pejuang-pejuangkan negara-negara kita ni guys. Ni kalau nak dengar lagu disco apa ke zaman dulu tak ada. Zaman sekarang dulu lagunya biasa-biasa. Zaman sekarang kalau pakai disco pocah ni. Ha, memang main pocah hari ni yang ni pedontang-lontung. Ingat sarung tu tobang ni. Memang pasal. Ha, jadi zaman British inilah duit-duit mata wang dulu. Di atas sana $50.
$1,000. Ah, ni sana. Zaman-zaman dulu, guys. Duit ni ni. Ni radio lama. Zaman sekarang kalau jumpa ni buang tu sampah ni. Tak ada simpan lagi ni. Paling-paling sekali tak bosan speaker tu tak boleh ni. Ada M ni sekarang. Ni tak ada zaman dulu ni. Ni zaman dulu dapat ni syukur, bersyukur ni. Kayu dah ni. Kalau zaman sekarang nampaknya sampah tu sampah. Ha, ni dia. Ha. Ni canggih ni putri ni. Ini dia jenis tombak lah guys. Ada rambu-rambu ni. Ni bukan batang mancing guys. Kau faham tu. Kau sampai ni. Ha. Di sini ada macam-macam ya. Kami nak tunjuk. Ini Tuanku Atah. Di sini Yang Tuan Sri Menanti. Tuanku Atah. Yang Tuan Sri Menanti. 1972 hingga tahun 1888. Yang di sini Tuanku Muhammad Shah Ibni Almarhum Tuanku Atah. 1888 hingga 1933. Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang diputera besar 1933 hingga 1960 tahun 60 hingga 1960 dia memerintahlah. Tuanku Munawir Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman. RM1. Taulah dia saya nak kobaran tak taulah kata saya punya kameraman kata RM1 tapi tak taulah. Ni 1960 1967 tak nak tak pernah nampak muka tak famous. Jadi tu sudah. Di sini menampak Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang dipertuan besar 1967 hingga tahun 2008. Ha, di sinilah jadi perkembangan itu banyak di sini dan Tuanku jangan kita ketinggalan satu lagi ni. Kena baca ni. Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Murnawir yang dipertua besar Disember tahun dia dipertua 29 Disember 2008 hingga kini. Ya sampai sekarang guys. Yang ujung ni kena baca. Baju dia berlainan pada yang lain kan? Ha, ni mana baju baru dah. Kuning itu melambangkan raja-raja guys. Ni macam-macam nama. Kemudian saya akan tunjuk satu persatu. Kita. Ni Cik Pong. Ah ni Jep, ni orang panggil Jep Pong. Ni Jep Pong. Ni Cak Klempong ni guys, ni nama dia Cak Klempong guys. Ini alat muzik dulu guys. Ni alat muzik dulu guys. Ha, ni Cak Klempong ni alat muzik. Yang ni zaman ha, ni maksudnya dalam petau tu. Jadi dia main ni, kita berjoget-joget zaman sekarang tak ada ni semua ni kan. Ha, ni congkak. Zaman sekarang main apa? FF, main game, Free Fire. Main apa? PUBG. Main Mobile Legend zaman sekarang kan, main game tu lah tangan ni. Zaman dulu ni dia guys, congkak ni lah. Nak angkat pun susah ni, bodoh kepala kau, tergamak kau. Ha, ni dia, congkak. Itu zaman dulu guys. Ha, ya. Di mana-mana aku pergi ada je kau. Di mana-mana aku pergi ada je kau. Tapi telopong je kau di sini lah. Tak ada mata, kau dah kata mata tu. Di sana ada kau, di sini ada kau. Dia nak jalan ini. Banyak simpan senjata api di dalam tu. Wah. Samurai pun ada di sini guys. Ini nama dia Kantana guys. No, ada tulis ya, ada Kantana ya. Ah, ini Kantana guys. Ini zaman Jepun. Dia panggil Samurai. Washa. Okay, mantap. Datang di sini guys. Jadi kita dah jelaskan sesuatu, dah tengok, ayo kita tengok di atas. Okey, kita lanjut di atas guys. Sekarang kita naik ke atas menuju kat teh. Mana yang cakap essay ni, mana tak tahu bahasa negeri 9 ni? Ha, mana yang faham sikit tu tak apalah, sekarang ni essay tukar bahasa, kita gunakan bahasa kita lah ya. Okey, sekarang ni kita naik di atas. Okey guys, kita naik ke atas, saya dah tukar bahasa eh. Kita naik ke atas, kita tengok apa yang ada di atas ni. Okey, seperti biasa kita naik ke atas ni kita tengok. Ruang ni besar, luas. Nah, ni galeri adat Berpatih. Dalam tu tak boleh masuk guys. Ni semua ni seperti di bawah tu lah. Jadi sini guys, mari. Ni galeri adat Berpatih, kita mula start daripada sini dulu guys. Assalamualaikum, jalan dulu. Nah, ni kita jalan dulu ya. Ini apa dia ni? Ini alat perhiasan
Jadi saya tak boleh tahu anggalah. Jadi dia tengok sendiri, kameraman saya akan tunjuk. Ha, jadi dia datang sendiri. Kalau saya tawang satu-satu kan, tak payah datang lagi sini kan. Macam-macam ada. Kameraman saya main, saya akan tunjuk. Ini tempat makanan-makanan guys. Ini makanan penuh hadap ni. Ha, ni tempat ni. Makan-makan tu guys ya. Di sini lah tempatnya. Ah, saya nak tengok apa lauk ni kan. Apa lauk ni masak dulu tak lauk ni. Saya tempat tengok dulu apa ni. Belum masak lagi guys. Kosong. Baik kita jalan dulu guys. Buat lapar ni. Terima kasih. Dan dulu. Aduh. Maaf guys. Sian dengan saya. Daripada tadi saya belum makan. Saya tengok ada lauk guys. Jadi kita jalan. Jalan. Nah ini dia macam-macam dalam ni. Seperti yang di bawah, di atas lebih kurang sama guys. Nah, ini contoh replika rumah orang Minang guys. Nah, ini replika dia, bentuk kawasan dia ada sawah padi kan, ada ada kobaunya kan, ada lombu ke pokoknya inilah replika ini. Nah. Nah. Istana Lamun Sri Menanti. Di sini ada Istana Lamun Sri Menanti, tapi kita pergi ni bukan istananya, tapi kita pergi sini museumnya, galerinya. Ah sinilah. Tapi kalau kita pergi istana ni, ni ada juga istana ni masih ada, tapi tak tahu lagi masih renovate ataupun tidak, sebab itu hari saya pergi masih renovate. Tak dibenarkan pelancong-pelancong masuk, guys. Ah ni keris senjata tradisional Melayu. Serupa jugalah ini, di mana-mana negeri dulu memang gunakan senjata ini. Okey. Kat sini aja dari atas ni guys. Tak ada apa lagi yang nampak yang apa, yang menunjuk yang bagus. Memang baguslah, bukan tak bagus, bagus. Ha, tapi cuma datang ke sini guys. Cuma kuat daripada bawah sampai atas sama aje kawasannya. Cerita-ceritanya sama juga. Kita dah habis tengok dekat dalam tu, kita dah pergi apa review kat dalam tu, tengok macam mana dalam tu kan. Okey, kita lanjut lagi, kita tengok video-video mana yang boleh kita masuk, kita lanjut seterusnya. Okey, jangan lupa nonton So Sweet FY. Mantap, jom. Eh, adik tak pantai dekat sini memang cantik. Tak masalah, pantai sini memang cantik. Ya, okey lah. Tapi ini bukan hari cuti. Ini hari bekerja, jadi pengunjung kurang. Nah, dekat sini guys. Ada satu kematan tu mungkin di ke sebelah pulau. Tapi hari-hari pun saya try cuba tengok boleh tak masuk ke pulau sana, seberang sana. Banyak orang berkemping dari dia nak datang rumah untuk beriadah. Dia berkemping sini. Air kat sini pun dia nak suruh. Pantai
Yus. Ada ni. Ha, kalau masuk ni ada kecil ni ada, dia jual tadi. Okey. Ada jematan. Wah, tempat memang cantik. Sampah. Eh, kemana main tu? Tunjuk kemana main. Makanan laut dekat sini. Amat cantik guys. Okay, jadi kita terus lanjut ke depan. Lagi kita lanjut ke depan. Jangan tunggu lama-lama lagi. Okay. Saya sampai dekat sini, cuma saya nak pergi sana putaran ni. Dekat ni dah ni tempat dia boleh tengoklah suasana dia dekat sini. Kalau dekat Polisen tu memang tempat main-main air, macam permainan-permainan tu, permainan jenis jet ski, macam-macam ada sana guys. Ha, ni adik. Cari apa dek? Cari apa? Beranak. Oh, beranak. Okay guys. Adik ni cik beranak. Ha, tengok dia dah biasa. Tak dalam eh? Ha? Tak dalam eh? Dah banyak dapat? Banyak dapat? Ha? Banyak dapat? Banyak dapat. Oh, okey, okey. Adik ni. Dia cari beranak. Dia tak dalam. Ini sumber pendapatan diorang guys. Air tengah surut ni. Jadi diorang cari beranak ke? Cari apa ke? Siput ke apa semua tengah air surut macam ni lah. Jom akan cari. Oh, ni pasal dekat bawah ni ada sikit batu karang guys. Batu karang ada ni. Ha, saya dapat pegang dari batu karang. Jadi sini pun ada siput kecil. Ha. Jadi ni batu karang guys. Ha, ni air tengah surut. Saya dah pergi kat bawah ni. Air tengah surut guys. Okay, kameraman akan tunjuk dekat sana suasana. Ha, ni dia suasana memang cantik guys. Pandangan dekat sini memang cantik. Berbeza dengan semalam kita pergi Pantai Rendah Sekincan. Pantai Rendah Sekincan. Semalam kita pergi ke mana? Rendang. Ah, pasal Rendang ya. Saya pun dah lupa semalam. Pantai Rendang. Ah, pasal Pantai Rendang Sekincan. Jadi dia punya apa? Dekat sana punya pantai dia berbezalah dengan Pantai Polisen ni. Okey, jadi kita lanjutlah guys. Okay guys, tadi saya dah puas round dekat sini. Daripada dalam sampai luar, luar sampai ke dalam balik saya dah putau sini. Kameraman saya dah tengok. Cuma dekat sini dia tak macam Pulau Langkawi. Dia nama aja Pulau Burung Cahaya. Jadi dekat sebelahan dekat apa? Polisen. Nah, jadi permainan sini memang tak ada. Cuma kita datang sini untuk feeling. Tapi kita waktu feeling tu waktu malam lah. Sejuk-sejuk sikit. Ni waktu panas-panas ni saya tak boleh feeling. Saya pula yang di feeling dengan matahari ni. Saya akhiri video saya pada kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa share-share semuanya video guys. Daripada pagi tadi saya belum makan. Saya makan sikit je guys. Kesiangkan saya. Assalamualaikum. Saya baru nak makan. Saya lapar. Kesiangkan saya. Dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.